teman, ini aku ada di depan Balai Kota Alang. Besok di sini akan ada agenda karnaval ya teman-teman. Ini di malam ini udah ready ya panggungnya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Tuh di saya ini panggungnya ya teman-teman. Kita coba dekatin situ ya. Ini tulisan ini berlogokan Nusantara Baru di Indonesia Maju ya. Ini adalah lambang IKN ya, yang kemarin baru dibuat rupa acara ya. Rupanya besok akan menjadi acara yang sangat meriah ya teman-teman. Panggungnya begitu megah ya teman-teman ya. Nah, untuk malam ini cuacanya cukup bagus teman-teman. Gak terlalu dingin karena ini mau ada acara besar. Ini acara besok ya. Soalnya ucapan selamat ini adalah ucapan selamat untuk wali kota baru yang jabatannya baru dilantik kemarin untuk menggantikan. Jadi Bapak Wahyu mundur karena mau mencalonkan lagi menjadi wali kota. Di mana kemarin terjadi demonstrasi ya teman-teman. Ini di sini sekarang udah dipagari ya teman-teman. Buat acara besok ya. Ini udah dipagari sekeliling balai kota ya. Kemarin di sini sempat ada demonstrasi di depan gedung DPR Kota Malang. Cukup ramai juga ya kemarin hampir dua hari, mulai hari Jumat sampai dengan Minggu. Sedangkan besok adalah agenda lagi. Dapat kabar tadi ada acara karnaval sekaligus pelantikan pejabat di DPRD Kota Malang. Ini kita coba jalan-jalan ya di dalam ya. Untuk malam ini lumayan banyak pengunjung ya karena ini akhir pekan. Di akhir pekan menjadi salah satu destinasi wisata ya di Balai Kota ini. Bisa dibilang di Alun-Alun Tugu atau Balai Kota Malang ini adalah salah satu center pusat kota ketika ada agenda tertentu seperti halnya ulang tahun Arema kemarin, terus dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman aktivis maupun teman-teman Aremania. Di sini cukup enak setelah mengalami renovasi ya, kemarin sekitar beberapa bulan yang lalu mengalami renovasi besar-besaran, menghilangkan pembatas dinding, sekarang menjadi seperti suasana Malang tempo dulu ya. Untuk di sebelah sana itu adalah stasiun kota baru ya teman-teman lihat. Jadi berdekatan sekali antara stasiun kota baru sama balai kota, itu sangat dekat sekali ya teman-teman. Itu balai kota ya. Ya saya kira infonya malam ini seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti vlog saya. Tinggalkan jejak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.